Kita beralih ke Brebes, pemirsa. Sudah 1 minggu lebih semenjak tanah bergerak di 2 desa di Sirampok. Relawan MDMC bantu memindahkan material bangunan dan barang-barang warga yang rusak akibat bencana. Bencana tanah bergerak yang terjadi di 2 desa di Kecamatan Sirampok, Duku Sambung Regel, Desa Manggis dan Pajur Manis, Desa Buniwa, mengakibatkan beberapa rumah dan fasilitas umum warga mengalami kerusakan. Hingga saat ini pemindahan material bangunan yang sekiranya masih bisa digunakan dan barang-barang warga terdampak masih berlanjut. Menurut keterangan warga setempat, tanah bergerak terjadi pada malam hari saat warga tertidur. Dari data MDMC Brebes bahwa ada 26 rumah, 1 TPA dan 1 masjid yang terdampak di Sambung Regel, sedangkan di Tanjung Manis terdapat 15 rumah, dan untuk saat ini, para warga mengungsi di rumah tetangga dan saudara. Ada 112 warga yang terdampak, di antaranya 17 balita, 10 lansia, dan 1 ibu hamil yang merupakan kelompok rentan yang menjadi pusat perhatian. MDMC Brebes turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana tanah bergerak kali ini, dan menurut Abdul Mukmin selaku sekretaris MDMC Brebes, ada 210 relawan MDMC yang ikut bergerak. Abdul Mukmin juga menjelaskan bahwa mereka sudah bekerja sama dengan beberapa pihak agar proses evakuasi lebih berjalan lancar. Untuk saat ini yang lebih dibutuhkan adalah hunian. Hunian. Karena beberapa rumah yang sudah tidak ada kan tentunya kalau terus mengungsi di tempat rumah tetangga itu tentunya kalau dalam waktu singkat mungkin masih nyaman. Kalau dalam waktu lama mungkin kurang nyaman itu akan bisa terjadi. Makanya yang paling dibutuhkan saat ini adalah hunian sementara lah seperti itu. Siti Nadiro memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah.